Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini kembali, wahai dulur. Ya, dulur, ini masih seputar dekur kuku ya, yang berada di kandang aviari. Perkembangan terkini burung tekukur itu yang satu sungguh nyaman ya. Dia berada di aviari ini, dia nyaman lah ini. Dia malah datang mendekati kamera ini. Dia sangat berani ya. Jadi dia tidak terusik. Tapi ada sedikit kendala ini dulur. Yang satunya itu dimusuhi. Kayaknya dia juga nggak mau jodoh ini ketika dijadikan satu. Namun yang berada di depan kamera ini, dia kelihatan begitu gagah, bahkan dia berani untuk dipegang. Nah, yang satunya itu masih gerandulan dulur. Ini ya, coba. Nah, ini kalau yang berada di ini, dia masih bermain gerandul ya, gerundal-gandul itu. Gerandulan, agak sedikit, sudah jelas ya dulur. Nah, ini dia agak sedikit takut. Maksudnya takut itu dia nggak mau bergabung. Ya ini terbang-terbang itu gundal-gandul. Yang berani dengan manusia atau berani ketika kita mendekat itu cuma ada yang satu yang berada di daerah sini dulur. Nah, kembali lagi ya. Nah, ini mentalnya kayaknya bagus memang. Dia sudah terbiasa dengan belayan lembut ya. Lus-lus di lus-lus itu dia sudah berhela ini. Nah, yo ya, dia kan. Nah. Dia berani ke sini ini. Nah. Memang sedikit yang ini memang jinak ya, tidak seperti yang satunya itu. Dia juga bisa yang di depan kamera ini bisa bersahabat dengan kita. Namun yang satunya yang di sana itu, nah itu turun itu, saya ubah zoomnya, nah itu turun, cari makan di bawah ya itu, mau minum, dia minum di dekat kolam itu, kelihatan ya di bawah pohon itu, dekat selang, lagi mengambil minum itu, seru pokoknya, kalau ada kandang aviari ini. Dia sudah mau naik lagi itu. Oke dulur, sampai di sini dulu ya. Terima kasih melihat terus updatean. Oh ya, untuk sementara ini burungnya belum bertambah ya. Soalnya belum belanja lagi, mau melepas burung kenari masih sedikit perlu berpikir ulang karena suasananya ini dingin. Di daerah saya lagi musim dingin ini dulur. Oke, saya akhiri dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.